sini nih. Iya, udah jangan banyak ngomong. Aku kasih tahu syaratnya ya. Syaratnya apa nih? Asal kamu itu masih perjaka. Masih nih, saya masih perjaka. Beneran? Bener. Awas loh, kalau bohong nanti nggak manjur loh. Bener, saya masih perjaka kok. Aduh ini, aku tiapannya ini, kok sakit nih? Ya. Kok diajak masuk ke sini? Ya, ini salah satu syaratnya. Ya udah siap? Siap, siap gimana nih maksudnya nih? Udah sekarang nurut aja, buka baju. Duh, tapi badanku banyak belang-belangnya, malu aku nih. Tapi nggak gudik kan? Ya enggak lah. Ah, udah cepat. Kan syaratnya itu. Langsung buka baju nih? Iya. Ini juga dibuka nggak nih? Aduh, udah itu aja nggak usah. Celana sekalian. Celana nih? Iya. Aduh, malu aku nih. Udah nggak usah malu. Semoga aja aku bisa menemukan dua pejaka lagi untuk menyempurnakan ilmuku dan persiapan ekarji buat nanti malam. Tapi kamu enak, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Kamu mau kawin, udah saya kawinin. Enggak kayak aku, udah tua, belum pernah kawin juga. Mana umur udah lanjut, coba kamu jadi aku. Pasti kamu nangis mikirin hidup belum pernah kawin. Ngapain sebaiknya? Saya kan gila. Kamu Jo? Ya. Cari-cari di sini toh kamu. Ngapain kamu ngomong sama sapi? Habis curhat sama sapi. Curhat tuh sama aku sini. Mau cerita apa kamu? Tak lihat-lihat kok malah kayak orang gila. Nih, tanaman jagungku jauh bagus.
sapi kamu hati-hati nanti kalau makan jagungku lo ya. Enggak, ya udah saya tali. Curah tak apa sama sapimu tadi, Jo? Gini lo, Min. Aku udah umur udah lanjut tapi belum dapat jodoh, gimana ya? Kamunya sih peki. Apa itu peki? Goblok. Zaman sekarang itu cewek itu yang simpel-simpel loh, Jo, maunya. Kasih simpel duit, tuh kasih perhatian. Kalau duit sudah benar duit saya. Nah, berarti terus kamunya nyari yang model apa, Jo? Ya yang cantik gitu loh. Oh, yang enggak cantik-cantik banget lah. Ah, tak ajarin gini loh, Jo. Caranya cari cewek itu kamu penampilan yang rapi, terus sama cewek juga jangan pelit-pelit, Jo. Itu nanti kamu cepet dapat jodoh. Emang kamu udah punya pacar? Belum. Nah, belum mau ngajar ini gimana? Ya enggak. Kalau enggak gini, gimana caranya kita dapat pacar yuk? Entah kita mau cari dukun, entah mau kita cari pelet. Kat, gimana? Tapi aku kalau dukun-dukun gitu gak percaya loh, Jo. Gak percaya gimana? Ya maksudnya gak percaya gitu loh. Emang kamu ada pandangan gitu, Jo, dukun? Ada, kata orang-orang di tetangga sebelah ada dukun ampuh. Gimana itu, Jo? Desa sebelah loh. Oh, desa sebelah. Katanya manjur. Terus dukunnya cantik katanya. Wah. Kalau enggak kita ke sana aja yuk. Coba-coba cari, siapa tahu ya ampuh itu. Oke, okay. Tapi aku kurang yakin sih, Jo. Aduh, tapi kalau hari ini aku sibuk, Jo. Kalau enggak kamu aja ke sana duluan, nanti kalau manjur ngabarin aku gimana? Soalnya aku gimana juga ya? Sama kayak kamu loh, Jo. Ya. Aku cari jodoh gitu loh. Soalnya tak pikir-pikir banyak duit enggak punya istri juga susah, Jo. Ya itu tadilah. Alah, kalau enggak kamu udah tahu tempatnya, Jo? Ya udah, kalau enggak kan kamu duluan ya. Nanti kalau misalnya manjur besok-besok aku ajakin ke sana. Aku udah ajakin gitu. Ya nanti kamu saya ajak. Kamu masih suka sama itu si konyol itu kan? Ya masih toh. Tapi nanti, dianya enggak mau itu ya, loh. Ya. Makanya itu. Ya udah yuk kalau saya pelet. Yuk. Ayo yuk. Yuk. Tapi aku enggak ikut lah, Jo, ya. Enggak, kamu ke kebun aja. Besok-besok masih sibuk ini. Jo, kok kamu tahu, Jo, kalau dukunnya itu cantik, Jo? Ya, kata orang-orang. Tapi masalah tempat, aku udah diberitahu sama si tetangga itu. Sama tanggamu itu? Tapi kan belum pernah masuk gitu loh. Nanti kalau misalnya cantik terus akunya naksir sama dukunnya gimana, Jo? Ya, enggak apa-apa, itu kan udah rezeki kamu itu. Rezeki kamu. Emang tapi, kamu gimana? Sibuk mau kemana sih? Itu kan jagungku kan udah mau panen. Aku mau cari itu yang kerja itu dah. Enggak, yang mau beli jagungku mau aku borongin. Oh. Jo, tapi pikir-pikir kita itu kok senasib ya, Jo. Padahal kita itu yang enggak jelek-jelek banget, tapi kalau sama perempuan kok selalu ditolak ya, Jo, ya. Iya, gimana ya? Apalah, Jo. Tapi aku sebenarnya gini loh, Jo. Ya, kurang percaya juga sih sama dukun, tapi ya bolehlah dicoba. Mana coba-coba lo. Ya udah yuk, cepat. Yuk. Mbak. Mbak. Oh ya. Mau numpang nanya. Mau nanya apa, Mas? Tahu rumahnya Nyirongeng, Mbak? Memangnya ada perlu apa nyari Nyirongeng? Mau minta ilmu peletnya. Emang siapa yang mau dipelet? Pacar saya, Kunyil. Oh. Aku tahu rumahnya. Di mana? Tuh. Tuh, lah pintunya tutup, orangnya di mana, Mbak? Ini orangnya. Bapak. Ya, dukunnya cantik, malah lebih cantik dari pacarku, Kunyil. Mas, kok bengong?
Aku tersepona, Mbak. Apa tuh tersepona? Kagum. Oh, itu namanya terpesona. Nah, gitu, Mbak. Gimana jadi enggak? Ya, jadi dong. Oh, ya deh, ayo masuk. Ya. Lewat mana ini? Ah, terserah mau lewat mana. Masuk. Ya, Mbak. Bukunya cantik. Aku bisa. Ayo masuk. Jadi cinta sama bukunya. Ah. Tapi gimana? Bukunya nanti. Silakan duduk. Ya, Mbak. Coba cerita keluhannya itu apa? Saya jatuh cinta, Mbak, sama si Kunyil. Tapi dia selalu menolak. Orangnya cuanting, Mbak. Terus kalau udah ditolak, kenapa nggak cari yang lain? Ditolak juga, Mbak. Hah? Ditolak? Iya. Emang udah berapa perempuan yang kamu suka? 100 perempuan, Mbak, udah nolak saya semua. Hah? 100 perempuan? Iya. Padahal saya pun nggak jelek-jelek banget, toh. Hah, iya sih, nggak jelek-jelek banget. Sampai ditolak sampai orang 100 wanita nolak. Tenang, tak kasih mantranya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbak? Tapi beneran. Iya. Jangan panggil aku Mbak dong. Lah, manggilnya apa? Dipanggil Nyirongkeng lah. Oh, Nyirongkeng. Iya, tapi beneran mau. Mau, Mbak. Jadi nanti aku kasih tahu ya. Di dalam syaratnya. Oh iya. Yaudah, ayo ikut aku. Ya. Aku kasih tahu. Iya. Duh, masuk sini. Nih. Iya. Udah, jangan banyak ngomong. Aku kasih tahu syaratnya ya. Syaratnya apa nih? Asal kamu itu masih perjaka. Masih nih, saya masih perjaka. Beneran. Benar. Awas lo kalau bohong nanti nggak manjur lo. Bener, saya masih kerja kok. Ya udah kalau gitu buka bajunya. Kok buka baju? Mau manjur nggak? Iya sih. Ya udah nurut, buka bajunya. Buka baju segala nih. Udah nurut aja, cepetan buka. Main. Udah sekalian celananya. Bah, celana anak juga nih. Iya, udah nurut aja. Udah buruk. Iya. Udah siap? Siap nih. Sekarang kamu berbaring. Berbaring nih? Iya. Udah nurut aja yang menyerahnya. Iya nih. Aku mau dapat nih. Udah, sekarang kamu pejamkan matamu. Ini syaratnya. Iya, masih ada syarat kedua sih, tapi ya udahlah, ini udah cukup. Makasih nih ya. Iya. Terus gimana dengan Kunyil-Kunyil? Udah, nanti saya habis pulang dari sini, kamu temui dia. Mantranya udah manjur karena kita udah bersetubuh, jadi kekuatan putu udah ada di tubuh kamu. Gitu ya? Iya. Jadi ya, Pak Ece itu kemana ya? Udah satu minggu gak ada kabar. Oh iya, jadi ingat aku. Dukun yang dia ceritain itu. Benar-benar manjur. Men,
kemana saja kamu tak cariin, malah ada di sini toh. Panjang umur kamu tuh, Jo. Gimana? Kamu tadi ke rumahku? Iya, malah kosong rumah. Aku tuh kalau sendiri seringnya di sini loh, Jo. Oh iya, Jo. Gimana kabar dukun itu? Sip dukunnya. Kamu mau? Mau apa, Jo? Mau ke minta ilmu pelet itu tadi, si Nyi Ronggeng itu. Emang manjur, Jo? Manjur banget. Si Kunyil itu loh, tadinya nggak mau, sekarang pun saya cek apa-apa dia mau. Masa, Jo? Sampai kuda ke kampung dia mau. Kamu udah kudahan sama Kunyil? Iya. Waduh, kalah aku sekarang sama kamu, Jo. Kamu mau? Yuk, Jo, anterin Jo, yuk. Tapi sarannya satu. Apa itu? Kamu harus masih berjaga. Loh, ya aku berjaga lah, Jo. Berjaga maksud udah di ini udah dimasukin belum gitu loh. Ngawur kamu, masukin apa ya? Belum lah. Nah, sarannya itu. Kamu itu aneh-aneh. Yuk, anterin Jo, yuk. Yuk, sarannya cuma itu. Tinggal satu jejaka lagi. Aku udah memenuhi persyaratan. Aku harus bisa mendapatkannya. Kok muter-muter sih, Jo? Masih jauh nggak sih, Jo? Ini loh, depan ini loh rumahnya. Nih, udah nyampe. Ini yang kamu bilang. Kenapa balik lagi? Iya, Mbak. Ini, yuk. Masuk. Yuk, masuk ya. Tempatnya aneh, Jo. Aneh, gimana? Ini sini masuk. Iya, Nyi. Ayo, Men. Duduk sini, Men. Ya. Aduh. Jadi ada perlu apa? Bawa ke sini lagi. Ini loh, Nyi. Teman saya mau minta sama ilmu itu. Aku itu gini loh, Nyi. Kata temanku Pak Ijo nih, siapa namanya, Nyai Rungden ya? Iya. Katanya bisa melet perempuan gitu, Nyi. Wah, kalau masalah itu kecil. Aku tuh nasibnya kayak Pak Ijo itu, Nyi. Sama aku. Susah untuk cari jodoh. Oh gitu. Tapi kamu udah kasih tahu kan syaratnya? Sudah. Gimana? Udah, Nyi. Udah tahu, Nyi. Udah siap. Tapi cuma itu, Jo. Iya, iya itu, Cok. Enggak ada yang masih lain. Perjaka aku, masih perjaka. Nih. Ting-ting malahan, Nyi. Wah, itu yang dicari. Ya udah, maunya sekarang atau besok? Ya, aku maunya cepet-cepet, Nyi. Soalnya aku ya sekarang cepet-cepet nikah, Nyi. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu kita sekarang aja ya. Kamu di sini aja. Ya. Kamu ikut aku ke dalam. Aku enggak temenin, Cok. Ya enggak lah. Kalian berdua dulu. Gimana? Jadi enggak? Ayo, kalau jadi. Cok, kamu jangan pulang dulu. Tungguin ya. Iya. Saya tunggu sini. Cok. Kok diajak masuk ke sini? Ya, ini salah satu syaratnya. Ya udah siap? Siap gimana nih, Mas Nyanyi? Udah sekarang, nurut aja. Buka baju. Duh, tapi badanku banyak belang-belangnya. Malu aku, Nyi. Enggak bunyi kan? Enggak lah. Udah cepat. Masalahnya itu. Masuk enggak baju, Nyi? Iya. Ini juga enggak, Nyi? Udah, enggak usah. Celana sekalian. Celana, Nyi? Wah, malu aku, Nyi. Udah enggak usah malu. Udah. Ya, itu salah satu persyaratannya kok. Udah. Jadi mau ngapain juga ini? Nih, ya harus nanya. Mau manjur nggak? Terus gimana, Nyi? Jadi ya. Ini rasain layang-layang nih. Iya.
Mana nih mantranya untuk mendapatkan perempuan nih? Kan kita udah berpikir, jadi mantranya itu udah masuk ke dalam ragamu. Beneran, Tumi? Beneran. Coba aja pulang dari sini, kamu langsung tunggu perempuan. Langsung aku jauhin. Aku tak ke kamar mandi dulu ya, Nyi? Ya udah, sah. Genap sudah 100 pejaka yang terakhir ini bisa memuaskanku. Jadi sekarang udah sempurna ilmuku. Pasti aku udah sakti. Mati tidur. Nyai, udah Nyai. Udah. Di mana temanku? Bukannya ketemu sama kamu. Loh, belum kesini ya? Aku gak tahu. Tadi udah keluar. Loh. Apa dia ninggalin saya sendiri ya? Ya, gak tahu. Coba aja kamu cari. Itu dia. Loh. Jo, Nek. Ya. Nek. Ngapain main pegang-pegang burung? Aduh, burungku kayak mau patah ini, Jo. Gimana, Jo? Pelet yang dari aku udah manjur, kan? Wes, manjur nih. Nah, besok kalian berdua, kalau pelet kalian udah gak manjur, kalian jangan ragu-ragu datang ke sini lagi ya. Beneran, Nyi? Iya, beneran. Kalaupun aku udah manjur. Kalau aku, mending gak manjur, Jo. Nanti aku sini lagi. Huh? Ya udah ya, Nyi. Kami pamit dulu ya. Terima kasih, ya, Nyi. Iya. Terima kasih, ya, Nyi. Iya. Sempurna juga sekarang. Tinggal naik kembang, terus tidur nyenyak.